Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Berita terkini. Aib dibongkar, Evelyn sebut Nikita mulut ember dan tukang ngambek. Melihat Nikita Mirzani bongkar aib Evelyn pasca bertengkar, maka mantan istri Aming itu beberkan alasan mengapa berani bicara kasar di depan Nikita. Evelyn menyatakan makian itu merupakan perwakilan untuk banyak orang. Gue cuma wakilin perasaan banyak orang di Indonesia yang pengen nyemprot ke muka lo juga di depan banyak orang, masa dikatain doang ngambek si jawara. Cuman ah, tulis Evelyn di akun Instagram. Evelyn mengaku vibe yang dibeberkan Nikki banyak yang tak sesuai dengan kenyataan. Bahkan Evelyn menyatakan ember bolong lebih baik dari mulut Nikki. Tuh orang-orang saja tahu faktanya, masa gak malu sih? Semua lebih percaya ember bolong kali, daripada, lanjut Evelyn. Membaca tulisan Evelyn yang menyudutkan di dunia maya, maka Nikita kembali bereaksi. Nikki menyebut aksi Evelyn menyerangnya hanya mencari sensasi. Nikki membantah dirinya ngambek dimaki Evelyn. Followersnya kasihan Yaga nambah. Padahal sudah cari gara-gara sama gue. Aduh kasihan. Anyway ember bolong enak sai. Kalau gak bolong terus keluar anaknya dari mana? Masa dari lobang hidung? Anak curut dong. Udah ahaha bobo besok syuting loh jelas. Ini enek lo lihat muka gue tiap hari di TV. Masa iya gue ngambek? Dasar kecil bego. Ngambek sama nahan emosi itu beda. Untung gak gue smackdown lo. Gak guna juga ngeladenin gak tau diri. Artis juga bukan. Untung udah dikeluarin sama manajer gue, pungkas Nikki. Terima kasih,